Baik sahabat-sahabat pecinta dunia misteri dan metafisika, sahabat-sahabat pecinta dunia spiritual, hal yang paling sering terjadi adalah ketika kita melihat salah satu trik di berikut ini. Pasti sahabat pernah melihat atau Anda pernah melihat satu tayangan seperti ini, di mana ada satu senjata, apakah itu keris, pusaka, ataukah pedang dan sebagainya. Yang ternyata menurut orang awam ini memiliki satu kelebihan ataupun mengeluarkan energi kekuatan metafisika. Tapi sahabat Mirza, di tayangan kami ternyata bukan mistis. Di Palpres Official Channel YouTube kita akan bongkar bagaimana ini sebenarnya. Pak, ini pedang, ini keris atau pedang? Keris. Oh ya, kita harus tahu dulu. Ini Pak, ini keris atau pedang? Keris. Ini keris ya. Keris. Sini dulu Pak. Pak De. Ini keris Pak De. Pak De tahu keris. Keris ini di dalam hazanah budaya Nusantara, ini merupakan salah satu senjata tradisional. Ya. Tidak dilepaskan dari dunia metafisika, dunia mistik. Banyak kalangan tertentu menganggap bahwa keris ini memiliki kekuatan metafisik, kekuatan mistik. Seandainya Pak D tidak tahu, ya, tidak tahu benda ini memiliki kekuatan betul-betul metafisik, ya, pasti melihat seperti ini akan merasakan decak kagum. Seperti ini, bisa pegang dulu Pak D, atau yang lain aja. Mungkin siapa yang mau melihat? Oh. Oke, sini, pegang. Oke, saya akan tunjukkan salah satu fenomena yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ini pegang bawah dulu, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Naikkan tangan ke atas, tangan kanan. Oke. Tangan kirinya sini pegang. Pegang bagian ujungnya. Oke. Bagian ujung. Pegang. Lagi. Pegang. Genggam. Oke. Genggam. Lepaskan yang bawah. Coba konsentrasi, rasakan ada rasa apa di tangan. Oke. Seringkali kita tertipu dengan rasa. Kita menganggap ini ada sebuah kekuatan mistik. Apa yang dirasakan? Kalau denyutan itu belum masuk wilayah mistik. Ya, kalau denyutan. Apa hawa apa yang dirasakan saat ini? Bergerak. Oke, itu belum masuk wilayah yang kita bahas. Oke. Sekarang pinjam telapak tangan atau pinjam tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan pegang. Jangan saya megang. Panas. Apa? Panas. Dan ini yang kita bongkar saat ini, pemirsa. Oke, siapa yang mau ingin merasakan coba? Siapa ingin merasakan ya? Panas. Nah, tiup, kasih air. Oke, kasih air. Sini. Yang lain. Kalau kita kan nggak enak kan? Oke, yang lain yang kru aja. Ya, letakkan ujung ini. Biar kita bongkar nanti. Ah, yang tangan. Lihat ke kamera. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat ke kamera. Ini sering terjadi penipuan, sering terjadi efek seperti ini. Enggak, pegang aja. Oke, diletakkan aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, letakkan lagi. Anda merasakan, tugas Anda merasakan. Tidak perlu konsentrasi kok. Siapa saja sembarangan. Apa rasanya? Lihat situ. Mulai panas. Apa rasanya? Panas. Ah. Ternyata bukan mistis. Ini terjadi, sahabat Mirsa, saya akan bongkar rahasianya. Ini terjadi berdasarkan hukum kimia. Karena sebelum kita memakai ataupun menggunakan sebilah keris ini, kita sudah mengoleskan bahan kimia yang ada di dalam botol ini. Kita oleskan, lalu dalam beberapa detik atau beberapa menit, kita tinggal meletakkan sebilah keris ini, bilah keris ini ke tangan atau ke badan atau ke tubuh siapa yang akan kita ingin coba merasakan benda ini ataupun keris ini. Nah, jadi ini bukan terjadi karena mistik, karena khadam, karena gaib, tetapi ini terjadi karena reaksi kimia. Saya tidak akan sebutkan nama bahan kimianya, yang penting sahabat pemirsa, sahabat-sahabat Palpres Official di channel YouTube memahami bahwa ini bukan mistis. Ngopi dulu. Bahan kimia. Awas tertukar. Tangannya sini. Wah!
bukan mistis, Mirsa. Ini berlaku atas hukum. Hukum apa? Hukum kenyataan. Karena sebelumnya saya sudah simpan di dalam kopi saya. Mudah kan? Baik, saksikan terus tayangan di Palpres Official Channel YouTube.